buat teman-teman yang mau beli akun starter yang berdiamond banyak, kalian bisa langsung aja ke wolfgold.id. Di sini dia menyediakan berbagai macam akun dari berbagai macam game. So, kalau kalian penasaran bagaimana cara top up dan beli akun-akunnya, kalian langsung aja ke Instagram, nanti tak tahu di deskripsi, atau nanti setelah kalian melakukan itu kunjungan ke Instagram, kalian langsung ke link ini. Nah, nanti kalian bakal langsung diarahkan ke kontaknya langsung, oke? Buat teman-teman yang mau top up OPBR, kalian bisa langsung aja ke Ad Store ya. Nah, di sini kalian bisa top up OPBR dengan harga yang lebih murah, cuy, daripada kalian top up sendiri ya. Dan untuk kontaknya kalian langsung bisa aja lihat di pojok sana, oke? Dan kalian juga bisa langsung ke Instagramnya aja ya, yaitu Adin Maulana. Nah, di sini itu menyediakan berbagai macam game selain OPBR juga ya. Jadi kalau kalian mau top up game-game lain, kalian bisa langsung aja tanya ke orangnya langsung. Dan orangnya juga fast respon ya. Jadi kalau kalian top up pasti cepet, oke? Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Akainu ya. Wah, ternyata dia reband beneran dan kita dikasih 50 RD juga. Kemarin Jackie rebanner, sekarang Akainu rebanner. Terus ada eventnya nggak ya? Oke, ada giveaway sama event mission yang dapat RD. Wah, kita bakal dapat RD terus nih berarti nih. Medal event, oh enggak, akhirnya ada medal event lagi. Oke, cuman itu doang ya. Kita cuma datengin Akainu sama kita dapat bansos 50 RD. Lalu kita ke bannernya aja. Eh, jangan deh, kita ke eventnya dulu cuy. Kita ke eventnya dulu. Apa sih dikasih? Sakajuki birthday celebration. Oke, kita disuruh main liga. 1 2 RD 4 RD kita dapat 4 RD 5 6. Wow, tapi 14% ya, tapi lumayan sih, ini bagus sih kalau kalian pengen punya Akainu. Lagi cuy, 6 ya, dapat 6 RD 7 8 9 10 11 12 13 4. Banyak banget cuy. Wih, baik banget loh, cuman ngesen good job saat kelar liga kita bisa dapat RD sampai 5 ya. Enggak deng, enggak MVP sama ini dapat 5. Wah, ini pasti banjir RD nya cukup worth it banget, nice. Terus Akainu bannernya 12 hari. Oh ya, bener sih, semua banner kelar tanggal 23. Bannernya Akainu beda sendiri ya, tanggal 29. Wah, berarti tanggal 29 ada banner baru lagi sih. Siap. Oke, Akainu kita harus nyiapin 50 tiket ya, 50 tiket 5 step. Terus untuk mendapatkan tiketnya, waduh, ini agak ribet nih. 30, 60, 100. Ya, 100 RD, 150, satu putaran 150. 2 3 4 5. 5 tiket satu putaran, 5 tiket kita butuh 50 tiket, berarti 50 dibagi 5 terus dikali 150. Ternyata bener cuy, rebanner Akainu tuh harganya makin menurun ya, setelah kemarin kalau nggak salah berapa RD, sekarang harganya ya 1500 RD. Boleh sih untuk karakter yang masih cukup meta di era sekarang ya. Untuk red up-nya kita cek dulu red up-nya, apakah red up-nya bagus. Wah, sampai brule doang cuy, berarti kita cuman mentok bisa dapat crackers. Dan yang nggak masuk itu karakter-karakter dari Onigashima seperti Nami, Usopp, dan kawan-kawannya. Jadi mentok sampai sini ya. Iya. Siap. Rate-nya Akainu 0,20%. Oke, apakah ada tiketnya? Mungkin kita coba cek. Oh, nggak ada ya. Guaranteed Jackie, Guaranteed Uta. Oke. Event pass, ras pass, item,
Rainbow Diamond, Rainbow Diamond udah open gini ya, open medal cuy. 18%. Boleh sih, boleh. Gimana sih, kalian pada gacha nggak sih? Ini Akainu bagus sih untuk lawan Kid dan Lau. Damage-nya masih sakit banget, lawan semua karakter masih cukup keren. Pasifnya juga masih oke parah. Kemarin aku kan pernah tuh bikin gameplaynya, kalau kalian mau lihat, kalian bisa langsung tengok aja di konten ya. Ini kekuatannya emang masih tetap strong, cuman emang jeleknya sekarang yang shieldnya tiga ini udah agak gampang dihancurkan, agak gampang dihancurkan. Lalu dia itu mag-mag state-nya ini gimana sih, ini mag-mag state-nya sekarang udah gampang dihapus ya, itu banyak banget sih di counter-nya, tapi nggak masalah lah, dia damage-nya masih sakit soalnya. Gak, dia tuh bukan attacker sembarangan, lihat aja attack-nya bisa sampai 2300. Emang ini karakter attack-nya cukup gede, jadi totalitas attack. Alright, kita langsung coba aja ya. Berapa ya kita coba? Ini RJ-ku 900, kita coba 500 ya seperti biasa. 500 mencoba mendapatkan ekstrim. Ini lumayan sih, 500 itu gacanya banyak. 1 2 Let's go. 500 itu kok nggak salah 1 2 3 putaran lebih. Oke, kemarin kayak begini dapat uta ya, ini apa kedapet sih, tapi 27 wah ute cuy, tapi nggak tahu udah. I did that today. Sate. Kurobi. Frankie. Gunhomini. Bachi. Oke, apakah Akainu? Oh, belum. Palang. Kukira 30 RD cukup mendapatkan Akainu ya. Wah, hina banget sih. Koala tok. Ah, siap. Oke, koalanya naik bintang di level 80. Step 2, 30 RD, berarti kita baru 60 ya, murah banget sih. Biasanya yang banner-banner murah gini tuh bagus buat farming karakter, mau support gitu. Oke. Oke. Wah, merah. Merah-merah bisa cuy, Nami lagi. Wah, 14. Ya sih, ini sih skip kayaknya cuy. Ini skip cuy. Loh kan jelek. 14 itu biasanya char busuk sih, yang udah nggak layak dipakai di liga. Lanjut 60, kita langsung masuk ke sesi 100 RD. Let's go. Martus harus lah dapat lah. Frankie sempak. Gak ada chest. Moy, siksa. Wah, empat. Skip ya. Belas mulu. Ya udah, skip. 14 kagak layak cuy. 1 2 3. Oke, let's go. Wah, gak ada apa-apa ya. Tapi dikasih chestnya emas, nggak dikasih apa-apa temennya cuy. Angka 14. Oke, skip. Kayaknya gacanya busuk ya. Ini banner Akainu tuh busuk cuy, keren banget. 150 step terakhir. Oke, let's go. Kenapa ya susah ya? Nami ya. Oke, janganlah 14. Waduh, hitam flag ya. 32 cuy. Wah, ini sini cuy. Reflectnya hitam ya, kenapa harus hitam cuy, masa harus jadi tentara le. Oke, kita jurus 1 2 3. Wah, apa ini lagi, nggak ada. Wah, dapet Jinbe Onigashima. Oke, baru. Oh,
dapat dua karakter bounty vest baru dan yang sudah lumutan ya, kata Kuri. Ya boleh sih buat meda. Kenapa ya aku sekarang gacha XM tuh kayak suram gitu sih. Padahal sih XM-XM lama ini yang udah hitungannya udah 2 tahun ya. Kayaknya udah 2 tahun bro. Susahnya 27 putih lagi syaf. Tapi kayaknya yang gini-gini mah gak biasa bro. Coto oke belum IT tertete. Alah paling di belakang nih kayaknya cuy. Nah defender siapa nih? Luffy ala basta ya. Oke memasuki step 2 30 RD again. Jin Boy udah berapa kali ya aku dikasih Jin Boy dengan kondisi chestnya coklat ini sih. Apa ya? 14 lagi. Wah ini skip sih yang 14 loh. Boleh. Broke through your letter ya broke. Wah dapat apa juga loh. Nah, tapi jelek sih ya, 14 itu jelek sih. Charger kayak gini tapi lumayan sih kalau mau take new world. Kita dapat Alvida sampai 3 lagi hat trick bro. Jejer lo bisa. Alvido. Lanjut. Robin, nine dari tadi nih. Ya, tapi chestnya ini. Kenapa ya chestnya coklat terus lo? Hitam lagi. Akainu harus hitam. Aduh, 32 ya. 32 sih. Ini awas sih cuy. Tadi dapat Nami, flagnya hitam ya. Ini flagnya Robin hitam juga tuh. Apa lagi nih? Tam. Mungkin karena Admiral ya. Admiral harus hitam ya. Ya. Dari sate. Ya di belakang sih. Di belakang dem runner lagi ya. Kainu kan attacker. Oh ninja shinobu kocok new lagi asli. Bisa banget sih, bisa banget. Apa akunnya ini terkutuk ya? Kayaknya akun RD ini dikutuk cuy ya, susah banget loh. Tuyulah Franky sempak. Nah merah loh, jangan dikit-dikit stam. 27. Oke, free ya ini yang free cuy. 1 2 3. Nah Yoruna Akainu Orewahi Sabong. Ya ini versi lightnya kayak ini sih. Ya Allah. Ya nih kayaknya akun ini tuh dikutuk bro. Aku tuh kemarin juga gitu gacha Jack gak dapet cuy. Ya sama di akun yang ini. Berat banget sih. Merah Brook lagi. Gak ada chest. Ah skip 27. Nah gak ada chest soalnya sih. Suram banget loh cuy. Oke 150 gen. Alright let's go. Kenapa ya susah banget cuy. Franky sempak. Ini harapan lagi nih. Kasih harapan. Flag merah 27. Kayaknya 27 cuy. 27. Yos. Wah tarikannya
sekelebat langsung putih cuy, langsung menghilangkan harapan sih. Tapi nggak apa-apa sih. Kita coba. Satu, dua, tiga. Ya ampun, ya astaga, ini apa lagi sih? Oke, belum ada. Astaga, bro. Bro, pohonnya 32. Chestnya emas. Tarikannya doang putih jadi Dogstrom, cuy. Emang dog banner Dogstrom kayaknya. Orang akal ini Dogfire, bro. Dogstrom gitu. Dogfire, cuy. Tuh. Alah Jimboy sih. Dari tadi sih ya, kalau menurut pandanganku ya, dari tadi tuh Jimboy itu ngasihnya chestnya pasti coklat. Kayaknya nih kita langsung gas aja. Teori menatap masa depan dan melampauinya cuy. Set. Boom. Oh, kan lagi kan defender siapa ini? Oke, korbannya Akainu ya. Bro, aku nyarinya Akainu cuy. Korbannya tuh nggak perlu didatengin. Apa ini habis ini Akainu ya? Korbannya udah dapat sih. Wuh. Ini sih, wah ini sih meta brutal sih, bagus juga ya. Kita bisa dapet king di banner Akainu cuy. Itu hoki cuy, itu hoki serius. Dapat king lo. Oke, nggak dapat lagi, nggak dapat lagi. Sialan, Jinboy laknat Allah 32. Jinboy bau bangkai cuy. Ah, skip ah. Nah, kan. Cuy, dari tadi kita gacha itu sampai 500 seri itu Jinboy itu bau cuy. Ini apa lagi nih? Apa lagi nih? Frankie ya nggak apa-apa lah, jangan Jinboy. Ah, nggak apa-apa cuy. Aku lebih suka Frankie, ada Bounty Face-nya. 32. Oke, kita tidak jurus aneh-aneh, kita langsung aja skip. Boom, malah defender lagi. Oh, Kinemon. Kinemon Kongon. Kenapa cuy, susah kali bro. Oke, last step. Red 1 2 3, let's go. 500 RT gak dapet apa-apa cuy. Gila, gak ada temennya lagi. Apa ini chest banyak-banyak, temennya gak ada. 32 kan. Betulan sih 32 cuy. Oke, kita plototin. Skip. Nah. Dapat versi lightnya kayak ini sih. Udahlah kayaknya. Bentar sih, kayaknya masih ada nih. Aku mau genapin 1000. Wah, udahlah ya, kayaknya udah cuy. Kita gacain tiket aja dah. Ah, lumayan sekali tiket cuy. Cut bro, 500 ya, tinggal dap cuy. Ah, ya. Coklat terus. Dari tadi chest coklat. Apa ini? 27. Oke, semoga Bounty Fest barulah. Taker. Sweet. Ya, oh dia mantap. Sokumati kumare. Ya nih kayaknya nih akunya nih kena kutukan cuy. Ya nih akun kena kutukan. Soalnya di sini kita punya King Jacking B6 cuy. Kayaknya nih aromanya King Jacking for Emperor ini sih bikin Akainu nggak mau mampir. Yes, udahlah ya, udah mentok juga cuy. Eh, 500 RT nggak dapat apa-apa ya. Semoga kalian yang pengen suka Akainu monggo lah. Oke,
So, gitu aja dari saya untuk live streaming hari ini. Live streaming video kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Semoga kalian yang gacha Akainu oke. Sampai jumpa di next video lagi. Bye-bye.